Ini dia macam-macam material armrest kursi. Nilon armrest, material kursi yang paling sering kita temui kalau kita beli kursi kerja. Ya, bisa dibilang material ini material standar pada kursi kerja. Dan umumnya ada pada kursi kerja di bawah 1 jutaan. PU armrest, terbuat dari bahan polyuretan. Material ini terbuat dari campuran antara plastik dan karet yang memiliki sifat mirip dengan karet, namun dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi dan tidak mudah sobek, sehingga membuat penggunanya lebih nyaman. Wooden armrest. Material armrest kayu ini umumnya ada di kursi kerja direktur dengan material kulit, membuat tampilannya sangat elegan dan juga berkelas. Itu dia 3 material yang ada pada kursi kerja. Kalau kamu suka model armrest yang mana nih?